Caranya mudah saja, baca dengan lancar. Mudah je sebenarnya nak dapat markah penuh. Kena bimbing anak-anak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi anak-anak bersama dengan Ustazah Suziwan untuk kita baca sama-sama hadis yang kedua dari tingkatan 5 di bawah tajuk 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi, sebagaimana yang anak-anak maklum, hadis menjanjikan 20 markah, iaitu dari soalan bahagian C untuk kertas 2. Tapi pastikan bacaan anak-anak betul. Ya, baca dengan betul dan lancar. Jadi Ustazah akan bimbing anak-anak untuk membaca hadis ini dengan betul dan lancar. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama ikut bacaan Ustazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Al-imam al-adil wa shabun nasha'a fi 'ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulan tahabba fillah ijtama'a 'alayhi wa tafarraqa 'alayhi ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. Jadi bagaimana? Anak-anak boleh ikut bacaan Ustazah? Saya rasa anak-anak boleh ikut. Jadi kalau sekiranya anak-anak susah nak menyebut ada beberapa perkataan yang agak sukar untuk disebut, tidak ada masalah. Anak-anak sebut, kemudian pause, ulang balik semula dan sebut sehinggalah anak-anak boleh menyebut dengan betul. Ulang dan ulang. InsyaAllah, dia akan boleh menyebut dengan betul. Sekali lagi, kita ulang bacaan hadis ini. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. Jadi Ustazah harap sangat ya anak-anak dapat membaca hadis ini dengan betul ya, sebagaimana yang telah Ustazah sebut tadi. Ustazah rasa tak lengkap ya sekiranya kita baca hadis tapi kita tak faham maksud hadis yang kita baca. Jadi Ustazah sebutkan di sini maksud hadis tadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa Taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, pemimpin yang adil dan pemuda yang hidup taat beribadat kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid, dan 2 orang yang saling mengasihi kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah, dan seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang kaya dan cantik, lalu dia menolak sambil berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan seorang yang bersedekah secara sembunyi sehingga tangan kiri tidak mengetahui sedekah yang diberi oleh tangan kanannya, dan seseorang yang secara bersendirian mengingati Allah Subhanahu wa Taala sehingga menitiskan air mata. Muttafaqun alaih.
Ha, jadi itulah maksudnya ya anak-anak. Anak-anak boleh menghayati maksud hadis ini ya, sebab ertinya, pengertiannya, pengajarannya cukup-cukup menakjubkan. InsyaAllah. Kita balik semula kepada bacaan hadis kita. Ya, untuk kali yang terakhir, bersama-sama baca hadis ini sekali lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh al-imamul 'adil وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ قَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. Jadi itu saja ya anak-anak. Ustazah doakan anak-anak boleh menyebut hadis yang telah Ustazah bimbing tadi dengan betul dan lancar. InsyaAllah. Anak-anak boleh ulang, ulang, ulang. Ya, ulang dengar dan ulang sebut. InsyaAllah. Memang anak-anak akan dapat menyebutnya ya. Dan 20 markah itu senang untuk diperolehi. InsyaAllah. Jadi buat akhirnya, saya doakan anak-anak sentiasa sihat untuk anak-anak belajar ya. InsyaAllah. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Ustazah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.